Dallas Kay kini sudah kembali ke rumahnya di Jakarta Barat. Dilansir dari tribunnews.com, anak dari almarhumah Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah, satu dari tiga orang yang selamat dalam kecelakaan maut. Dallas Kay sebelumnya menjalani perawatan di RS Bayangkara Surabaya seusai menjadi korban kecelakaan di Tol Jombang Mojokerto kilometer 672 pada Kamis 4 November 2021 lalu. Dalam kecelakaan maut tersebut, Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah meninggal dunia. Setibanya di rumah, Dallas Kay rupanya tetap menanyakan keberadaan Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah. Bayi 15 bulan tersebut rupanya belum mengerti kalau ayah dan ibunya kini sudah tiada. Hal tersebut disampaikan oleh ayah Bibi Andriansyah, Faisal, saat ditemui awak media di rumah Vanessa Angel. Mulanya, Faisal menjelaskan terkait kondisi terkini Dallas Kay, ia mengatakan memar di wajah sang cucu belum sembuh 100%. Meski begitu, Dallas Kay belum bisa bertemu dengan banyak orang. Faisal juga menjelaskan setelah menjadi yatim piatu, Dallas Kay akan diasuh dan dirawat oleh keluarga Bibi Andriansyah. Faisal kemudian menjelaskan setibanya di Jakarta, Dallas Kay kerap bertanya terkait keberadaan Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah. Keluarga berusaha santai menanggapi pertanyaan polos dari Dallas Kay tersebut. Faisal berharap seiring berjalannya waktu, Dallas Kay bisa mengerti tentang Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah yang sudah tiada.